bisa sampai sampai kayak sekarang sampai gitu. Sampai iya. Se-booming cuma ini. Kayak ya udah ikut-ikut aja gitu. Come on. Mulai menghargailah orang. Orang di luar negeri. Di Bangkok gitu. Nah makanya aku kebetulan pas waktu itu ada audisi dangdut ya. Jadi ya udah aku ikut. Udah sebenarnya sih 100-an ikut gitu. Tapi dalam enggak mikir juga kalau bisa sampai sampai kayak sekarang sampai gitu. Sampai iya. Se-booming cuma ini. Kayak ya udah ikut-ikut aja gitu. Jadi waktu itu masih ya. Narak, sekarang pun ganteng. Sekarang pun narak, tapi naraknya narak udah lebih dewasa. Oh, naraknya udah jadi dewasa. Iya. Kebetulan 20 tahun hidup, gue gak pernah ngeliat orang di depan muka gue ngeplak ngomongin tentang bibir gue, muka gue, segala macam. Gak pernah gue dengar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribuns TV, welcome back to channel Taribuns TV. Oke baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Jirayut terseret permasalahan Ivan Gunawan versus KPI. Jirayut tegaskan statusnya, saya cowok. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Presenter asal Thailand, Jirayut Avisan ikut terseret dalam pusaran permasalahan antara Ivan Gunawan dan KPI. Hal ini bermula dari unggahan sang desainer kondang di Instagramnya. Igun, sapaan akrabnya, rupanya masih tak terima dengan teguran yang dilayangkan KPI atas penampilannya di salah satu segmen Brownies. Ia yang mengenakan mahkota dianggap merepresentasikan lelaki yang berpenampilan menyerupai perempuan. Tak terima dengan hal ini, Ivan Gunawan mengunggah video berisi cuplikan sederet artis lelaki yang tampil mengenakan hiasan kepala. Salah satu sosok yang ada dalam video tersebut adalah Jirayut. Dalam video yang diunggah Ivan Gunawan untuk menyentil KPI, terdapat cuplikan Jirayut yang tampil mengenakan hiasan bunga-bunga di kepalanya. Kemarahan Igun belum berhenti sampai di situ saja. Ia juga meminta KPI menegur deretan artis yang ada dalam videonya, tak terkecuali Jirayut. Sementara itu, sejalan dengan konflik panas antara Ivan Gunawan dan KPI yang menyeret namanya, Jirayut justru terlihat santai. Ia baru-baru ini memilih mengunggah foto bersama teman-teman lakinya. "Cowok-cowok cool," tulis Jirayut sebagai keterangan. Dalam unggahan tersebut, Jirayut tampil mengenakan atasan biru dipadu celana warna senada. Ia berdiri di antara dua jebolan dangdut akademi yakni Ebi Rizda dan Avan, tampak Jirayut dengan santai merangkul kedua rekannya yang pernah seproyek serial bersama tersebut. Keputusan Jirayut untuk bersikap cuek dan tak menanggapi drama antara Ivan Gunawan serta KPI ini rupanya mendapat respon positif. Alih-alih membahas mengenai hiasan kepalanya seperti yang disinggung Ivan Gunawan, warganet justru memuji ketampanan serta penampilan Jirayut. "Kak Ayut paling cool," puji seorang warganet. "Gayamu Yut laki banget," timpal warganet yang lainnya. "Masya Allah gantengnya Ayut," tambah warganet yang berbeda. Sama-sama host, beda nasib Ivan Gunawan dan Jirayut disorot, yang satu lolos dari KPI.
Ivan Gunawan tampaknya belum bisa melepaskan konfliknya dengan KPI begitu saja. Desainer serta host terkenal Indonesia ini kembali menyentil balik KPI di Instagram. Melalui unggahan yang terbaru, ia bahkan membuat sebuah video khusus persembahan yang khusus. Melalui video tersebut, ia berani mempertanyakan mengenai kinerja dari KPI. KPI Pusat yuk kerja, tulis Ivan Gunawan, dilansir pada Minggu kemarin. Pasalnya, melalui video tersebut, ia memperlihatkan beberapa pria yang mengenakan aksesoris yang biasanya dikenakan oleh perempuan, mulai dari mereka yang menjadi kontestan hingga host. Salah satu dari pria tersebut adalah seorang host asal Thailand, Jirayut. Sejak dirinya terseret dalam video tersebut, nama Jirayut ikut menjadi sorotan. Pada video yang dibagikan oleh Ivan Gunawan, Jirayut tampak mengenakan hiasan kepala dengan aksen bunga. Secara sekilas, aksesoris tersebut memang identik dengan perempuan. Namun Jirayut tidak memiliki nasib yang sama dengan Ivan Gunawan. Pasalnya, ia diketahui tidak menjadi bahan sentilan dan peringatan dari KPI. KPI kemana nih? Sindir Ivan Gunawan dalam video yang sama dengan video yang memperlihatkan penampilan Jirayut. Tidak hanya itu, diperingatkan oleh KPI, nama Jirayut pun semakin terkenal di Indonesia. Ia semakin sering mendapatkan pekerjaan sebagai host. Pada tahun 2024, ia didapuk menjadi host untuk acara live carpet konser raya HUT Indosiar ke-29. Selain itu, ia mendapatkan kesempatan menjadi presenter tamu dalam acara Bahagia Langsung Tunai di salah satu stasiun televisi. Apa yang dialami oleh Jirayut usai mengenakan aksesoris identik perempuan tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan Ivan Gunawan. Sebelumnya, Ivan Gunawan mendapatkan peringatan keras dari pihak KPI. Bahkan, peringatan tersebut tidak disampaikan secara internal. KPI memilih untuk menyampaikan peringatan tersebut melalui media sosial. Nah, makanya aku kebetulan pas waktu itu ada audisi dangdut ya. Jadi ya udah aku ikut. Sebenarnya sih seratus gitu kayak ya udah pengen ikut gitu-gitu. Tapi dalam enggak mikir juga kalau bisa sampai kayak sekarang sampai gitu. Sampai iya. Se-booming cuma kayak ya udah ikut ya waktu itu. Waktu itu umur berapa? Berarti sekarang baru 21. Waktu 17. Masih lebih imut lagi dong ya. Masih kecil lah, masih kayak belum tahu apa-apa. Jadi kalau imut bahasa Thai. Kebetulan 20 tahun hidup gue enggak pernah lihat orang di depan muka gue ngeplek ngomongin tentang bibir gue, muka gue segala macam. Gak pernah gue dengar.